Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa Jepang begitu kuat pada zaman dahulu? Padahal seperti yang kita ketahui, Jepang pada saat itu melakukan politik yang menutup diri dan tidak membuka diri kepada siapapun. Tetapi semua berubah ketika kapal hitam atau sebutan pada kapal-kapal bangsa barat yang tiba di Jepang antara tahun 1637 hingga 1854. Pada zaman itu, negeri matahari terbit tersebut menutup diri dari bangsa asing, kecuali dengan Korea, Tiongkok, dan Belanda. Ternyata, sebelum mengisolasikan diri, Jepang sempat belajar ihwal senjata api dari Portugis pada tahun 1543. Mereka kemudian memproduksinya sendiri secara besar-besaran. Pada tahun 1600, Jepang punya banyak senjata api yang lebih bagus daripada negara lainnya. Meski demikian, kaum samurai kolot yang pengaruh politiknya cukup besar pada saat itu tidak menyukai perkembangan senjata api. Setelah kedatangan Commodore Perry pada tahun 1853 dan restorasi Meiji pada tahun 1868, Jepang mulai membuka diri dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari Barat. Jepang juga memperkuat dunia pendidikan, perdagangan, perindustrian, dan militer. Pada abad-abad sebelumnya, peradaban Jepang terpengaruh oleh Tiongkok. Banyak orang Jepang yang dikirim ke Barat untuk belajar. Pemerintah Jepang juga tak ragu menyewa para ahli dan pengajar dari Barat. Meski demikian, mereka tetap memegang kuat tradisinya. Namun setelah tahun 1872, Jepang membangun 54.000 sekolah. Dan pada awal abad ke-20, sekitar 95% orang Jepang sudah bisa baca tulis. Jadi sebelum tahun 1945, penduduk Jepang sudah bebas buta huruf daripada negara-negara Asia lainnya. Di bidang militer, tentu saja mereka juga melakukan perombakan. Kali ini kebanyakan kelas samurai harus tahu diri. Disebutkan bahwa banyak samurai menyesuaikan diri dengan baik. Bahkan seorang bekas samurai Arimoto Yamagata yang menjadi pemimpin militer Jepang terbuka dalam menerima tentara. Sejak restorasi Meiji muncullah istilah Bushido atau jalan kesatria, yakni jalan laki-laki Jepang di era menguatnya militarisme. Terlibatnya Jepang dalam Perang Dunia Kedua menyeret banyak anak muda Jepang untuk berani mati demi kejayaan Kaisar. Pada tahun 1897, Jepang mengembangkan teknologi dan industri. Senapan standar infanteri Jepang adalah tipe 30. 9 tahun kemudian, senjata itu didesain ulang oleh Mayor Kijiro Nambu dan Baron Arisaka Nariakira menjadi Arisaka tipe 38. Nambu dikenal juga sebagai perancang pistol Nambu yang mirip Luger Jerman. Ternyata Jerman adalah negara penting bagi Jepang. Mereka telah menjalin kerjasama di bidang teknologi sebelum Perang Dunia Kedua. Seperti yang kita ketahui, Jerman adalah rajanya teknologi pada saat itu. Dan Jepang juga belajar dari Jerman untuk membangun angkatan darat. Sementara angkatan laut, mereka belajar dari Inggris. Mitsubishi yang ada di Indonesia dikenal sebagai produsen mobil. Sudah ada sejak tahun 1870-an atau 2 tahun setelah restorasi Meiji. Iwasaki Yataro pada mulanya mendirikannya sebagai perusahaan pengiriman. Warsa 1940-an, Mitsubishi pernah memproduksi pesawat terbang bernama Mitsubishi A6M0 yang menakutkan di awal Perang Dunia Kedua.
Tak hanya Mitsubishi, Toyota yang berdiri sebelum tahun 1940 juga terlibat dalam Perang Pasifik. Selama Perang Dunia Kedua, Toyota terlibat dalam pembuatan kendaraan militer di Pulau Honshu. Truk-truk tahan banting ini bahkan menjadi cikal bakal Toyota Land Cruiser. Sementara Kawasaki pernah memproduksi sejumlah kapal perang. Teknologi dan industri Jepang yang dibangun sejak lama tentu ikut mendukung keunggulan Jepang di sejumlah peperangan. Di sisi lain, mereka juga membutuhkan bahan mentah dari beberapa daerah pendudukan di Asia Tenggara. Namun karena ketersediaan bahan mentah tak bisa terpenuhi, maka keunggulan teknologi militer Jepang menjadi mandek. Jepang pada akhirnya kalah dalam Perang Dunia Kedua setelah dikeroyok negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris. Tentang ini, bagaimana menurut kalian, Coy?